Okay, baik, kalau kita pergi, kita tengok secara teorinya. Saya tak mau sungguh lah, saya tak mau sungguh tuan-tuan potong yang mana tuan-tuan nak 15,000 tu, 15,000. Tapi secara teori ni tuan-tuan, bila kita nak melihat kepada bagaimana nak buat priority, apa sebenarnya cara kita nak buat. Bukan senang saya kata, okey potong daripada 80,000 ke 14,000. Bukan boleh pergi kat sini, ini kita potong, ini kita potong, tak boleh. Dia mesti bersistematik macam mana kita nak potong, betul? Mari kita tengok kepada graf dia, next. Ah, ini dia. Ini salah satu cara bagaimana tuan-tuan boleh buat priority. Pernah tengok kan? Pernah. Ini cara dia. Maknanya tuan-tuan kena lihat dari segi high priority, low priority, dari segi ada punya impact dia, atau dari segi keboleh laksanaan. Impact rendah, adakah itu yang kita nak ambil untuk dibuat priority nak bagi keutamaan ni, atau kita nak ambil yang berimpact tinggi? Selalunya kita akan ambil kat mana? Ni dia. Sebab apa? High impact dan tinggi dia punya keboleh laksanaan. Ini salah satu contoh lah ya. Tuan-tuan boleh guna kaedah ni untuk melihat dari segi bagaimana nak buat priority. Bukannya, oh daripada 80 tinggal 40 kita pun pergi tengok. Oh, ini tak payahlah, ini tak payahlah, tak payahlah. Bukan itu cara dia. Buat dengan lebih sistematik kat sini. Okey tuan-tuan? Setakat ni okey? Alright, hari ni saya tak nak lah. Ini semua boleh baca. Jadi tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan rasa dari segi fasa perancangan? Daripada pagi tadi, aktiviti berjalan sangat laju. Kenapa masa planning ni jadi lambat? Detail-detail. Sebab nak kira duit dia sebagainya. Tapi mungkin nanti, orang kata inilah dia cabaran kita nanti, tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak menyediakan perancangan nanti. Kenapa pasti isu dia boleh bergerak dengan begitu laju? Dia boleh buat dia punya, tapi saya memberi saranan. Bila buat hipotesis, make sure you cover semua faktor. Sebab kalau tak, kita tertinggal kadang-kadang punca-punca yang boleh menyebabkan isu itu berlaku. Okey, boleh ya? Jangan dapat dua punca kita dah stop. Nanti jadi macam kumpulan tu. Lala saya tinggal satu. Satu dah tak tahu nak buat apa benda dengan satu tu. Okey, tengok masa buat hipotesis. Pasal nak kumpulan ni keluar dengan 5 hipotesis. Maknanya bila kita betul-betul mengkaji apa punca yang paling mungkin yang menyebabkan isu kita itu berlaku, kita lihat kepada semua aspek. Jangan dapat satu kualiti guru, dua ni kemudian di stop. Lepas tu kualiti guru tak ada SIC, pimpinan tak ada SIP, then kita stop. Maknanya tak cukup pun sebenarnya you mengkaji dia punya punca kepada isu itu. Setakat ni semua okey? Alright, jom kita terus kepada yang ketiga. Sebelum saya nak terus, saya bagi rehat untuk terus minum petang dulu. Selepas tuan-tuan dah kenal pasti hipotesis tadi, maka tuan-tuan mengenal pasti bagaimana nak membuat pengesahan dia. Okey? Betul kan? Proses dia apa, bagaimana nak semak, apa dokumen kita nak pakai. Lepas itu tuan-tuan akan pergi ke sekolah. Sebab kita nak mengesahkan hipotesis kita itu betul ataupun tidak. Jadi hipotesis yang tidak itu kita tak akan ambil tindakan apa-apa di situ. Tapi bagi hipotesis yang benar, yang betul, maka kita akan melihat dia punya tindakan penyelesaian dia. Sekat ni okey? Tindakan penyelesaian dia, tuan-tuan buat dengan penuh justifikasi yang tuan-tuan bagi. Betul? Lepas tu ada pula dia punya, apa tadi kita kata? Apa tu? Impact dan sebagainya. Seterusnya kita melihat dari segi dia punya costing dia, betul? Lepas tu kena pula pangkar, potong, ya. Yeah. Dari proses tu tuan-tuan nampak kan sekarang? Bagaimana nak buat? Now. Semua dah buat, plan dah siap, planning kalau ikut dah siap lah tu. Dengan costing dengan semua dah siap. Jadi apa sebenarnya kita perlu buat sekarang? Laksana intervensi itu. Betul? Laksana intervensi itu. Okay. Kalau fasa yang tuan-tuan tengok tadi daripada pagi sampai dah kita habis posting tu semua tadi, sebenarnya kita berada pada fasa planning. Betul? Lepas itu kita akan implement dia. Laksana. So PD, plan, do. Lepas PD apa? Melaka. Lepas PD Melaka.
Kita dah cek mesin. Lepas PT masuk Melaka. Saya ingat dia pandai cek. Lepas PT masuk Melaka. Okey, PDCA. So sekarang masa untuk kita semak apa cek. Kita monitor balik. Sebab ingat tadi, kita buat benda ni semua, kita ada isu. Kita ada dia punya punca yang kita dah kenal pasti. Kita buat penyelesaian. Jadi sekarang masa untuk kita cek. Apa yang kita nak cek sebenarnya? Apa kita nak cek? Apa benda yang kita nak monitor kat situ? Impak dia. Kita nak tengok intervensi yang kita dah rancang itu menjadi ke tidak? Memberi impak ke tidak? Isu kita boleh selesai ke tidak? Betul tak? Okey, soalan saya. Perkara ini, pernah tak kita buat dulu? Buat. Nonton punya intervention, semua dah jalan. Maka sesinya sebelum nak buat planning untuk tahun depan. Tuan-tuan kaji tak impak pelaksanaan PIL yang telah tuan-tuan buat? Kadang-kadang. Sebelum ni nak buat planning 2018 ni. So yang 2017 punya aktiviti PIL itu ada tak kita ukur dia punya impact dia? Keberkesanan aktiviti itu. Kadang-kadang, jarang-jarang. Betul eh? Alright, ini yang kita nak buat petang ni. Jadi, masuk kepada fasa sekarang. Sekolah kita tu tadi PM30 tu dah menerima dah cadangan tu dan sedang buat laksanalah cadangan yang tuan-tuan dah rancang tu. Anda perlu menentukan sama ada ia berkesan dan apa perlu anda lakukan seterusnya. Kita nak monitor, nak ukur keberkesanan. Lepas itu, apa action kita nak buat seterusnya? Action dia boleh jadi cadangan intervensi itu dikekalkan. So next year 2018 punya, dia akan masuk dalam PIL kita sekali lagi. Sebab kita nak kekalkan dia. Atau kalau tengok cadangan itu dah tak sesuai. Tak jadi pack apa-apa pun. Katalah program tu makan duit dekat katalah 3-40 ribu. Tapi tak melihat dia punya hasil. Habuk pun tak ada. Adakah kita nak teruskan untuk PIL yang berikutnya? Atau gugurkan dia, ganti dengan aktiviti yang baru. Atau yang sedia ada tu dipindah, murnikan dia. Jadi itu action yang sepatutnya dibuat selepas kita mengukur keberkesanan dia. Tentu okey? Tak adalah semua copy paste dia daripada paste yang lama pula, daripada PIL yang sedia ada. Betul kan? Tentu boleh nampak? Kebanyakan kita ni, dia takkan, dia sayang nak gugur. Tapi dia tambah aja. Kan? Aktiviti sedia ada tu sayang nak cukup. Tapi tambah. Dan sedia ada tu pun tak bagi impact apa. Tapi tak ubah apa-apa. Sayang. Jadi ni petang ni kita nak buat aktiviti ni. Jadi tuan-tuan, bayangkan ini kita dah buat. Okey? Cuma dah buat ni. Boleh tak kalau saya lihat kepada kita punya, tuan-tuan lihat balik pada tuan-tuan punya data dan sebagainya. Dan sekarang, pakailah next worksheet. Okay. Ni, yang kelima. Dari segi pengukurannya. Intervensi yang tuan-tuan buat tadi, ada yang nak buat training, ada yang nak buat macam-macam motivate dan sebagainya tadi tu. Apa keberhasilan dia? Tuan-tuan. Dengan intervensi yang kita buat. Okay. Saya nak minta bentang dua bentang daripada proses depan tu sampai ni. Jadi kita boleh share sama-sama dengan yang lain. Ya? So, sebab group kita nak bentang. Okey, boleh ya? Boleh merancang program peringatan secara sistematik dan juga berkesan. Tindakan berkesan ialah pemantauan P oleh program manager. Kemudian kita pergi kepada cadangan penyelesaian tadi. Okey. Kemudian impak daripada cadangan tadi, cadangan penyelesaian tadi, impak ialah 3 program dirangka untuk menangani isu ketidakhadiran. Kemudian sah aktiviti dia mensyarat penyelesaian dari juga bimbingan berterusan. Peruntukan yang digunakan untuk kedua-dua ni ialah 700, 300, 500 ringgit di sini.
Dan ini kita letakkan sebagai prioriti tinggi. Okey. Kemudian SIC memberi bimbingan SPD kepada guru ini 35 orang guru sains untuk meningkatkan kemahiran pedagogi dia dari harapan ke baik. Mesyuarat aktiviti sah aktiviti ialah mesyuarat penyelarasan BK, PSC, lawatan bimbingan dan ini adalah perbelanjaan dia dalam lebih kurang 30,000 di sini. Kemudian bimbingan pembinaan PIL untuk program peningkatan sains, satu program untuk peningkatan sains BK. Kemudian perbelanjaan ialah 2,600. Keseluruhan perbelanjaan ialah 34,200. Jadi ini adalah yang terakhir sekali. Ukuran dia. Jadi intervensi yang pertama tadi SRP ini, keberhasilan dia 3 program telah berjaya dilaksanakan. Jadi tindakan dia lah kekalkan intervensi dengan penambahbaikan SRP plus membimbing sekolah untuk melaksanakan kajian tindakan dengan penambahbaikan tadi ialah SRP ini. Dia buat membimbing sekolah untuk melaksanakan kajian tindakan. Jadi dua lagi ini kita gugurkan. Okey, kita gugurkan. Okey. Okey. Kawan saya nak tambah. Sila. Bagi habis dulu. Okey dah. Bagi habis. Okey, yang lain. Tengok pada isu, tengok kepada hipotesis dia. Saya tengok ada sesiapa nak tambah apa-apa hipotesis lain ataupun apa-apa punca lain lagi kata yang menjurus kepada isu itu. Ataupun ada siapa nak tambah baik atau nak komen atau apa-apa dulu. Yang lain. Isu kat sini prestasi mata pelajaran sains dia merosot. Kumpulan melihat kepada salah satunya merosot disebabkan kehadiran ketidakhadiran murid. Yang kedua dilihat kepada PDP guru, betul eh? Dan yang ketiga kepada pengurusan program yang tak berkesan. Kalau ikut data hanya 115 daripada 376 pelajar, jadi 30.59%. Okay, jadi hipotesis yang kami buat okay, dalam kumpulan ini, yang pertama guru bukan option, guru baharu dan tiada pendedahan khusus pentadbiran saringan pedagogi dan lain-lain lah. Okey, untuk hipotesis pertama guru bukan option, soalan atau proses kita semak berasal berapakah orang guru option, kita semak daripada BSKG, kita boleh temu buat dengan GPK pentadbiran. Untuk guru baru, pengalaman mengajar tahap 1. Sebab dia berbeza di tahap 1, tahap 2, pengalaman kena lihat juga. Okey, kita dapat sumber dari GPK, pentadbiran dan ketua panitia. Yang mana untuk ke kursus, ini yang ketiga, semakkan senarai kursus. Kita boleh lihat daripada sistem SPKL KPM atau tentang confirmation semakkan SU Ladak Sekolah Penerus Linus. Okey, selepas pengesahan sekolah kami dapati hanya yang tiada pendedahan inilah yang betulnya lah, yang tepatnya. Okey, jadi kami terus buat hipotesis itu tiada pendedahan khusus. Apa yang kami cadangkan ialah khusus peningkatan ada dua fokus kepada pegawai BPD dan PSC Linus dan juga guru BI tahap 1. Oh, yang kedua, kita buat bengkel meningkatkan pengurusan daripada kepada guru besar, guru penolong kanan pentadbiran dan juga KP Bahasa Inggeris. Justifikasi, kenapa kami ambil khusus pegawai PPD dan guru untuk meningkatkan kemahiran, kebimbingan kepada sekolah itu pada pegawai di PPD, kepada guru adalah meningkatkan PDPC guru itu. Okey. Tindakan kepada yang pengesahan ini, kita mengenal pastilah sumber-sumber tenaga atau guru-guru pakar yang ada di sekitar daerah itu ataupun di luar. Okey, manakala yang guru besar tadi, kita lihat dari segi sumber dia lah, daripada pegawai yang akan membantu beliau lah. Okey, itu yang step yang kedua. Step yang ketiga, okay, step yang ketiga kita buat cadangan penyelesaian. Kita dah pilih kursus itu ada tiga cadangan penyelesaian kami. Khusus pegawai pegawai PPD PSC Linus, impaknya kita fokuskan pada 20 orang. PSC Linus kita ambil pegawai akademik 4 orang, pegawai PSC Linus 6 orang, KPPD, TPP, Timbalan PPD dan juga pusat sekolah semua, lebih kurang 20 orang. Apakah aktiviti yang akan dilaksanakan? Dalam surat pengesahan penyediaan bahan modul
pelaksanaan 3 siri. Okey, kita nak mantapkan itu. Akhir sekali kita buat pelaporan atau pasca laksanalah. Okey, dengan kos yang ada lebih kurang 11,600. Okey, yang kedua, kita fokus pada guru tadi, kursus pembayaran guru bahasa Inggeris tahap 1, guru 6 orang dan pegawai PPT kita ambil juga 20 orang ini supaya untuk bantu sekolah itu berfokus lebih berpasukan pergi. Okey, jadi ramai kita akan fokus sekolah itu. Okey, impaknya PDPC 6 orang guru berada pada tahap yang baik. Okey, pada tahap baik, pegawai dari PPD berupaya membimbing. Itu impak. Ini bisa kan? You dah buat. Sebab tu saya soal selama ini daripada tahun 2000 dulu, daripada lama dulu. Buat pil. Sejauh mana you mengukur you punya keberkesanan pil? Apakah? Gelap pula. Tanya gelap pula. Sejauh mana kita mengukur? Jadi kalau tak pernah mengukur ni, sebelum nak mula buat 2018, ukur balik. Tengok balik impact dia, ukur balik keberkesanan dia semua sebelum mula buat planning yang baru. Proses nak buat planning pun dah pandai dah kan? Dah. Dah pandai dah. Tapi kena buat macam tu betul-betul. Okey? Doktor? Saya nak tambah sikit yang buat mengukur tu kan. Itu adalah sangat penting. Maknanya kalau the next cycle tu, kita dah tahu program ni memang tak ada apa-apa peningkatan yang ketara pun. Betul. Tapi kita kata buat tak ada benda, buat juga. Ubah jugalah kan. At least kita panggil lah cikgu kita khusus ke apa. Dia tak boleh macam tu lah kan. Okey. Okeylah. Boleh ya? Tak boleh jelas kan? Itu yang kita dah berjari lah. Jika benda tu dah berjari, tak perlu diteruskan lagi. Buat ya? Buatlah aktiviti yang lebih orang kata apa, menjurus kepada isu-isu lain. Sekarang ni okey semua? Okey. Kita berhenti untuk petang ini. Esok